Kita semua mencari kekuatan. Kekuatan sesungguhnya berasal dari dalam. Kekuatan tidak berasal dari tubuh, melainkan tekad yang kuat. Musuhmu mengenalmu lebih baik daripada dirimu sendiri. Musuh sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Sebenarnya, aku tidak ingin melukaimu. Tidak ada yang bisa melukaiku ketika aku ada di hatimu. Kau sudah kalah. Tidak ada gunanya melawan. Aku tidak kalah. Aku terlahir kembali. Berkaca dari pengalamanku, aku berkaca dari petualanganku sejauh ini. Cyclops butuh bantuan. Semoga ini membantu. Rasa sakit akan menyambutmu saat mencari kedamaian jiwa. Seandainya aku dapat memutar waktu dan menyembuhkan rasa sakit serta penderitaan dunia. Istirahat baik untuk penyembuhan. Istirahatku cukup. Aku telah pergi terlalu lama dan melupakan jati diriku. Mencari jati diri adalah petualangan tanpa ujung. Keseimbangan adalah satu-satunya kebenaran. Fokuslah pada keseimbangan dalam dirimu. Tubuh besar, namun pikirannya tidak. Aka yang berbadan besar juga memiliki mimpi yang besar. Tenang seperti angin, gesit seperti kelinci. Gesit bagaikan angin, ganas bagaikan api. Kedisiplinan diri membawa kebebasan sejati. Bertarung dengan disiplin, menang dengan terhormat. Jangan lupa mengatur napasmu. Tarik napas sejenak. Biar ku uji tekadmu. Tekadku 1000 kali lebih kuat daripada pedangku. Belajar dari kesalahan. Setiap kesalahan adalah sebuah pelajaran. Oleh karena itu, lebih baik untuk menerimanya. Amarahku masih ada, meskipun aku mencari kedamaian. Amarah adalah kekuatan terbaik jika kamu mengendalikannya. Kesendirian sangat menyakitkan. Aku memeluk kesendirianku. Aku bisa merasakan potensi tak terbatas dalam dirimu. Aku selalu melampaui batasanku sejak awal. Kau dibutakan oleh emosimu. Emosi hanya akan memengaruhi penilaianku. Seluruh usaha kalian akan menjadi sia-sia. Butuh usaha lebih.